Hari Olahraga Nasional atau HORNAS diperingati setiap tanggal 9 September. Pada peringatannya ke-41 ini, HORNAS bertepatan dengan pelaksanaan opening ceremony Pekan Olahraga Nasional 2024 di Aceh, Sumatera Utara. Asisten Deputi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Suyadi Pawiro mengatakan bahwa olahraga menjadi salah satu aspek terpenting dalam keberlangsungan hidup dan meliputi segala aspek. Kemenpora membuat collecting data indeks pembangunan olahraga guna meningkatkan kesadaran masyarakat serta evaluasi akan pentingnya olahraga mulai dari kota, kabupaten yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Suyadi menilai melalui PON aspek ekonomi menjadi kaitan terbesar dikarenakan sport tourism dan sport industri akan meningkat secara drastis melalui masyarakat pendatang dan roda perputaran ekonomi di daerah penyelenggaraan tersebut. Spending pengeluaran masyarakat untuk konsumsi olahraga sebagai contoh tahun 2023 itu di angka secara nasional rata-rata 37 triliun lebih. Itu artinya ternyata masyarakat kita spendingnya, konsumsinya untuk kebutuhan olahraga cukup tinggi.